Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, kali ini saya akan membawakan kembali lagi motor baru lagi, tapi kali ini adalah dari Satu Hati Honda. Ya. Jadi Honda baru saja juga meluncurkan varian terbarunya, yakni all new Honda Scoopy ya. Nah, seperti apa tampilannya? Apa saja yang berubah di Honda All New Scoopy ini? Tetap pantengin ya di DK8000. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel saya ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Oke, langsung saja ya kita bahas mengenai Honda All New Scoopy ini ya. All New Honda Scoopy. Oke, jadi konsepnya dari si All New Honda Scoopy ini adalah the best friendly ya. Di sisi style di mana dia harus friendly dan juga elegan, lalu features ya. Itu convenient lifestyle dan juga usability, dalam artian gampang digunakan dan juga tentunya harus nyaman. Perubahan yang sangat terlihat juga pada All New Honda Scoopy ini adalah dilihat dari headlampnya ya. Jadi penampakan headlamp di depan itu benar-benar berubah total ya. Jadi headlamp depannya sekarang sudah menggunakan LED projector ya. Jadi benar-benar fresh banget dah kelihatannya si Honda All New Scoopy ini ya. Terus di bagian stop lampnya juga, itu gimana yang ngeliatnya itu, bener-bener fresh banget, jadi kayak bulat gitu ya. Oke banget lah pokoknya. Belum lagi dari sisi si lampu seinnya juga, yang bentuknya tidak biasa juga ya, jadi tidak cuman kotak atau apa, tapi ada bentuknya gitulah intinya. Lalu dari sisi speedometer juga mengalami perubahan di mana dia kombinasi ya antara analog dan digital. Untuk bagian digitalnya, dia juga sekarang si Honda All New Honda Scoopy ini diberikan LCD screen yang lebih besar ya, dimana di sana ada trip meternya, ada oil change-nya, penandanya ya, terus ada fuel consumption-nya juga kelihatan di sana. Plus juga di sana juga nanti dikasih informasi mengenai mode changing ya. Nah, di indikatornya yang lain itu juga ada kelihatan di sana, ada eco mode, ada idling stopnya, lalu ada info mengenai smart key-nya, lalu ada juga info mengenai indikator dari baterai akinya ya. Nah, selain itu juga tentu barang tentu speedometernya, itu yang analog itu tadi ya. All New Honda Scoopy ini juga dilengkapi dengan smart key system. Ya, jadi ini benar-benar baru banget di All New Honda Scoopy ya. Plus diberikan juga USB charger. Nah, USB charger ini dia kekuatannya kalau nggak salah sampai 2 ampere ya, 5 watt 2 ampere kalau nggak salah. Dan dia adalah USB charger ya, bukan outlet power charger lagi. Cuman bolongan lalu kita beliin lagi ininya ya. Kita beliin lagi untuk untuk colokannya. Ini udah USB, jadi tinggal bawa kabel, tinggal colok. Beres, nggak usah bawa adaptornya lagi. Dan juga All New Honda Scoopy ini juga punya multifunction hook, yaitu bisa digunakan untuk naruh cantolan barang habis belanja itu. Jadi praktis banget ya. Dari sisi rangka juga All New Honda Scoopy ini juga mengalami perubahan ya. Sekarang dia sudah menggunakan rangka ESAF, Enhanced Smart Architect Frame ya, dimana bobotnya, rangka bobot rangka ini berkurang sebesar 8%, jadi akan memberikan feels good light feels, jadi berasanya bahwa motor ini ringan, lalu ada toughness, lebih tangguh ya, jadi memberikan stabilitas yang bagus, dan juga deflection, memberikan handling yang juga bagus. Honda juga tidak melupakan upgrade di sisi engine-nya. Jadi di sini di All New Honda Scoopy juga diberikan long stroke ya,
piston stroke up, lalu weight reduction juga diberikan di engine-nya, dan juga high compression ratio. Tidak lupa juga untuk tangki BBM-nya sekarang sudah menjadi 4,2 liter. Nah, kali ini adalah warna-warna yang disediakan oleh Honda untuk all new Honda Scoopy yang non smart key type ya, ada 4. Dan ini adalah warna-warna yang disediakan untuk all new Honda Scoopy yang tipe menggunakan smart key. Oke, sekarang kita tiba saatnya pada iklan komersialnya si all new Honda Scoopy ya. Jadi silakan ditonton aja langsung dan jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekapan Ribu ya. Di sini langsung kita berpisah, sampai ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye bye.